kembali bersama saya RN News. Menuju berita pertama. Tergilas masa pandemi, demi fokus menganggur, pemuda ini menolak semua tawaran kerja pada perusahaan ternama. Berita kedua dari dunia F&B. Chef Junaidi menyatakan bahwa mengadu teh manis menggunakan jari manis agar lebih irit gula. Berita ketiga, ada seorang pemuda. Pemuda ini bingung bertanya sama sini, kapan pisang raja dilantik menjadi seorang raja? Pemirsa, berita keempat adalah sebuah insiden. Kereta api tabrak sebuah mobil, tukang beca ini selamat. Berita kelima adalah kasus kekerasan terhadap anak. Seorang bapak dilaporkan menginjak 25 anak tangga setiap harinya. Saya Aaron, sampai jumpa di Aaron News berikutnya.